Sekret dan Fakta Sandrine Michelle, si pemeran Wulan dari jendela SMP SCTP. Dalam sinetron dari jendela SMP, Sandrine Michelle memerankan tokoh Wulan, yang merupakan gadis cantik yang masih SMP, baik hati, dan juga anak orang kaya. Wulan diceritakan ditaksir oleh Joko atau Raybong, yang merupakan teman sekelasnya. Joko sangat perhatian sekali pada Wulan. Sandrine Michelle lahir pada tanggal 11 Januari tahun 2007 di Serang, Banten. Dia adalah aktris keturunan Jawa Amerika Serikat. Dalam dunia entertainment, Sandrine Michelle telah memulai karirnya sejak tahun 2009. Dan film pertamanya yang dibintangi adalah film This Is Cinta dan sinetron pertamanya berjudul Nada Cinta. Sandrine Michelle juga pernah menjalani pendidikan di sebuah pesantren yang ada di Lampung. Sebelum terjun ke dunia akting dan seni peran, Sandrine Michelle ini mengawali karirnya sebagai seorang bintang iklan. Sandrine Michelle menyukai dan sering bermain di film yang bergenre horor. Salah satu film horor yang sukses dibintangi adalah film Danur yang rilis pada tahun 2017 lalu. Berkat totalitasnya dalam dunia seni peran, ia berhasil masuk nominasi dalam ajang Indonesia Movie Actor Award untuk pemeran anak-anak terbaik. Ada total 14 judul film yang telah sukses dibintangi oleh Sandrine Michelle. Selain film, ia juga telah sukses membintangi 7 sinetron Indonesia, dan yang baru ini yang masih ia bintangi adalah sinetron dari jendela SMP. Itulah tadi pembahasan beberapa potret Sandrine Michelle, pemeran Wulan dari jendela SMP. Semoga Sandrine Michelle makin dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sukses selalu.